Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Begini Ki, katanya di rumah ini ada hal-hal yang aneh yang mengganggu masyarakat sekitar Ki. Ya betul, saya baru masuk sini, saya merasakan hal-hal negatif yang hampir menyerang saya. Sebelum masuk di sini Ki, apa yang Ki rasakan Ki? Tuyul. Tuyul. Oh, sosok. Sosok apa lagi? Banyak lagi. Dari itu, saya akan mengungkapnya semua dalam jejak spiritual Capak Galu. Penampakan apa saja yang ada di sini? Katanya rumah ini angker, Pak. Iya, memang angker. Saya tinggal di depan, saya selalu mendengar suara-suara aneh. Seperti apa penampakannya itu, Pak? Selalu saya melihat, bilang cucu saya selalu melihat kain putih. Kain putih, Pak. Bagaikan melihat kain putih. Katanya masyarakat yang lain yang lewat sini itu penampakannya kayak kuntilanak, Pak. Oh iya, ada semua. Mari kita telusuri lebih lanjut ya, Pak. Kan ini adalah mediator saya. Iya. Siapa namanya? Dewa Sebutir ya. Dan ini pendamping saya. Namanya? Dan kami semua akan mengungkapnya dalam misteri rumah angker. Misteri rumah angker. Saatnya pembuktian. Fokuskan semua kepada Allah. Jika kamu bersedia, kamu selamat. Jika kamu tidak bersedia, kamu akan bisa kita oleh makhluk yang lain. Ya, inilah dia proses kepada mediator. Inilah proses penarikan makhluk-makhluk astral yang ada di. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jamul jasad, jamul gaib, jari jarul. Semua yang ada di sini, air. Aja nias. Sekarang, sosok apa? Assalamualaikum. Sosok apa anda? Sosok apa anda? Sosok yang tidak diketahui. Seperti apa itu? Ada berapa banyak teman kamu sini? Ada berapa banyak? Bebek apa maksudnya? Bicara enggak? Sudah saya jawab, Pak. Enggak mau bicara, saya keluarin. Saulu. Makhluk dari rumah ini. Dia seperti makhluk yang tidak bisa dilihat, namun dia tidak bisa bicara. Dan selanjutnya kami akan mengungkapkan yang lain lagi dalam rumah ini. Ikuti terus kami. Wassalamualaikum warahmatullahi. We are so searching.